ini adalah Olimpiade Paris 2024. Saat ini bisa dilihat di belakang saya, rombongan dari para atlet ini sudah menuju dari Kemenpora diarak ke Istana Negara Jakarta. Dapat dilihat di layar kacanya pemirsa bagaimana sukacita dari masyarakat dan juga para atlet yang menaiki bis double decker. Dan dari atas sana bisa dilihat bahwasannya para atlet yang telah berjuang di Olimpiade Paris mengenakan baju merah putih dan juga bendera merah putih menuju ke arah Istana Negara Jakarta dan akan menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam pertemuan nanti, Presiden Joko Widodo akan memberikan ucapan selamat dan akan memberikan. Bisa dilihat di layar kacanya pemirsa, para atlet dengan sumringah dan lambaian tangan ini menunjukkan kebanggaannya sebagai masyarakat, sebagai atlet yang telah berjuang dalam Olimpiade Paris 2024. Dan juga pemirsa, tadi untuk arak-arakan ini dimulai sekitar pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan diawali dengan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Kemudian juga tadi setelah arahan, para atlet ini langsung naik ke atas bus double decker dan menuju ke arah Istana Negara dari arah Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian ke Semanggi, Jalan Sudirman, dan berakhir di Istana Merdeka Jakarta. Total ada 2 emas dan 1 perunggu dalam perolehan Olimpiade Paris 2024. Mantap, Pedi.